Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lesus, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilyang TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat schedule Ayu Ting Ting hari ini 24 Januari 2022. Ayu Ting Ting hadir di Bercanda Pagi jam 9.00 waktu Indonesia Barat. Dan siang tadi Ayu Ting Ting juga hadir di Brodies TV jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Malam ini Ayu Ting Ting juga hadir sebagai dewan juri di acara kontes dangdut Indonesia jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Inilah schedule Ayu Ting Ting hari ini di Bercanda Pagi dan juga Brownie serta kontes dangdut Indonesia. Selamat beraktivitas untuk Ayu Ting Ting. Informasi selanjutnya di sini masih dengan foto-foto kebahagiaan Ayu dan juga keluarga saat lamaran Syifa. Dan yang sangat luar biasa, pernikahan Syifa akan dilangsungkan bulan 2 nanti di tahun ini. Dan inilah gambaran undangan resmi teman-teman dari Syifa ya. Beberapa sudah diundangi oleh Syifa untuk menjadi dayang-dayang saat di hari bahagianya nanti. Dan insya Allah, menurut kabar yang ada di Brownies TV, pernikahan Syifa adik dari Ayu Ting Ting akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2022, bulan depan nih. Wah, persiapannya sungguh sangat cepat ya. Sebentar lagi nih, tanggal 20 Februari adalah tanggal yang sangat spesial untuk Ayu Ting Ting dan juga keluarga, terutama Syifa dan juga Nanda, karena tanggal 20 Februari adalah tanggal kebahagiaan mereka, yaitu melepas masa lajang menjadi pasangan suami istri. Di kesempatan ini Ayu Ting Ting juga mengajak Ivan Gunawan untuk menjadi pendampingnya di acara pernikahan Syifa. Wow, betapa indah dan juga mesranya nanti ya Ivan dan juga Ayu berdampingan di hari bahagia dan spesial, yaitu hari pernikahan Syifa. Wah, Mimin udah gak sabar nih pengen melihat Ayu dan juga Ivan bersanding di pelaminan. Semoga deh untuk tahun depan Ayu dan Igun ya segera menyusul, amin ya robbal alamin. Ini juga hari yang spesial nih di Brodies TV, karena Ivan Gunawan dinobatkan sebagai orang terkaya di Brodies TV. Wow, sebagai orang terkaya tentunya selalu membagi-bagikan uangnya untuk semua timnya. Semua teman yang ada di Brownies TV dibagi-bagi uangnya oleh juragan Brownies, yaitu Ivan Gunawan. Kita lihat ya nanti datang atau enggak nih, masih menyangkut kehadiran dari Ivan Gunawan ya untuk hari bahagianya Syifa nanti tanggal 20 Februari 2022. Sekedar informasi nih bahwa Ayu Ting Ting akan hadir di Kakak Beradik podcast.mob dan pastinya Ayu Ting Ting akan menjadi bintang tamu spesial nih, tepatnya pada hari Kamis besok. Jadi untuk sahabat semua jangan lupa saksikan Ayu Ting Ting akan hadir di Kakak Beradik channel ya, pastinya jangan sampai ketinggalan sahabat semua di rumah. Dan di sini juga Ivan Gunawan memberikan hadiah oleh-oleh dari Palembang. Wah, cuma untuk Ayu katanya hadiahnya. Dan hadiahnya berupa kecapi nih pemirsa. Jauh-jauh dari Palembang, Ivan Gunawan membawakan hadiah kecapi untuk Ayu Ting Ting. Saat Ayu Ting Ting mengandung Bill Kills, Ayu Ting Ting sempat ngidam kecapi nih. Sampai saat ini Ivan Gunawan masih ingat aja tuh apa yang diinginkan sang ibu hamil tersebut. Makanya jauh-jauh dari Palembang, Ivan Gunawan rela nih nengting kecapi sampai Jakarta. Wah, perjuangan yang sangat is the best deh untuk Ivan untuk membuktikan cintanya kepada Ayu Ting Ting. Hari ini ada yang spesial luar biasa nih yang membuat mata semua penonton terkagum dan juga melek nih. Apa yang dilakukan Ayu Ting Ting terhadap Ivan Gunawan hari ini sungguh sangat membuat kita semua merinding dan juga pastinya tertawa nih.
Dilansir langsung dari akun Instagram di Aiting. Hari ini gue bener-bener happy banget dari segmen 1 sampai terakhir. Kalau mau tiup gak mungkin tuh bibir sampai mojang gitu tuh. Dasarnya Ayu Ting selalu nih membuat gebrakan-gebrakan baru dan juga memberikan yang spesial untuk masnya. Dari AI Gun terkejut banget. Wah, bukan hanya AI Gun nih, Mimin juga terkejut apa yang dilakukan oleh Ayu Ting Ting hari ini. Gameboy banget, so sweet banget nih. Apa yang dilakukan Ivan Gunawan dan juga Ayu Ting Ting hari ini sangatlah wah. Pastinya ini akan menjadi buah bibir nih untuk para netizen semua. Ting Ting 92 masih kebayang-bayang gak sih apa yang Ayu Ting Ting lakukan tadi siang terhadap Ivan Gunawan yang mencoba meniup telinganya, namun ada sesuatu yang menempel nih. Kalau dilihat-lihat dari gerak-geriknya, Kak Ayu bukan niup telinganya Mas Ivan, tapi emang ngekis Mas. Bismillah jodoh, amin, amin ya robbal alamin. Doa-doa yang terbaik Mimin aminkan deh, semoga dikabulkan. Dan juga dari Firma, nyonya udah berani cium-cium lakinya di depan kamera. Love you Ayu dan juga Ivan. Sampai terus diputer-puter videonya, saking senengnya aku. Seneng banget ya ngelihat kelakuan Ayu Ting Ting sama Ivan Gunawan nih hari ini yang bikin baper. Captionnya best love you Ayu itu jelas mau kasih kejutan sama Igun, cuma Igun keburu lihat ke kanan, untung gak ketemu. Dibela aja ampe teriak lo lihat ke Igun dicium. Logikanya kalau ditiup itu jadi geli, tapi ini dicium makanya Igun kaget terus salting. Masih banyak lagi nih komentar baper lainnya dari para sahabat. Mungkin sebenarnya Ayu mau tiup telinganya, cuman ke Igun kaget langsung noleh jadi. Dan juga Bu Ayu udah berani sekarang cium-cium Pak Gun, love you katanya. Aku cemburu Mas dari Lucy Cies. Ayu padahal lihat kamera malah diterusin. Au, jadi senyum-senyum sendiri lihatnya saya. Bukan si Kai 030781 saja nih yang melihat dan juga senyum-senyum sendiri. Mimin juga jadi senyum-senyum sendiri nih melihat kelakuan dari Ayu dan juga Ivan Gunawan hari ini. Semoga sehat selalu untuk Ivan. Bagi sahabat-sahabat selamat menyaksikan nih keberadaan Ivan dan juga Ayu Ting Ting hari ini yang begitu lengket dan juga baper abis di acara Brownies TV. Semoga ya kedekatan dan juga kemesraan yang selalu ada di keduanya semakin erat nih dan sampai menuju halal. Doa Mimin yang terbaik untuk Ivan dan juga Ayu. Lihatlah sahabat tatapan dari Ayu Ting Ting terhadap Ivan Gunawan sangatlah tajam, memperlihatkan bahwa hati Ayu Ting Ting benar-benar sayang nih terhadap Ivan. Bagi semua-semua selamat menyaksikan, semoga ini bisa menghibur dan memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua di rumah karena melihat kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang super spesial. Bagi sahabat Mimin akhiri, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.